So, halo teman-teman, kembali lagi bersama Indra di channel Low Place. So, di sini gue mau kasih tahu, akhirnya guys, setelah target gue sekian lama, pengen banget punya rumah. Dan, wah, ini menurut gue sih, saat ini ya, ini udah tercapai cita-cita gue, yaitu punya rumah. Ada lahan parkirnya dan di tengah kota, jadi bisa dijadiin base buat kumpul. So ini gue buka dulu chatlognya dan bang, rumahnya di mana bang? Wait, kameranya gue setting dulu nih, daerah sini. Lu tau lah ini, daerah sini lu pasti tahu kan. Itu dia rumah gue di sini guys, gila pas banget kan, Indra Andi. So rumah ini gue beli seharga 63.000 sama Bang Stuart Delwin. Dia salah satu petinggi di Mara Salvatrucha ya. Mara Salvatrucha itu apa bang? Itu masih sivil, like kurang lebih kayak tongkrongan gitu. Cuma ya sering gas otot gitu ya, serang-serangan gitu sering lah. So ini ada rumahnya. Sebenarnya kecil sih, cuma ya gue suka karena tempatnya, lokasinya bener sangat strategis. Ini bener-bener kayak rumah lu tuh bisa buat nongkrong men. Terus di belakangnya lega kan, buat parkiran bisa, buat nongkrong bisa, ada pohon satu. Dan ya, mau lihat dalamnya kah? Oke deh, gue parkir dulu. Parkir mah bebas sih, di sini juga bisa. Nah ini rencana mau gue bikin tenan. Jadi tuh gue, karena gue mau buat tenan, jadi gue harus buat building sertifikat, sertifikat bangunan di SIFD guys. Nah ini udah di dekor, full furni, full dekor. Makasih banget Bang Stuart udah jual di harga yang cukup bagi gue ya. Murah ya, jatuhnya sih murah sih bagi gue. Karena tengah kota, full furni, dan ini ada barang ilegalnya. Nanti kalau pas RP-an sama SIFD gue ambil, gue umpetin, gue ilangin lagi. Karena auto di cancel kalau ada barang ilegalnya, nanti kita tangkap polisi guys. So inilah kira-kira dalamnya. Nah di sini waktu itu sempat RP-an kita sama anak-anak Mara Salvatrucha yang baru join. So di sini ramai banget waktu itu. Oke. Nih dia nih, mantap kan? Ini buat nongkrong-nongkrong ngumpul. Gue suka sih desainnya. Tapi lebih demen strategis gitu loh tempatnya guys. Nah ini kamar mandinya nih. Nah ini dia pembuangan air, mandi semuanya ya. Ini ya dekor-dekor biasa dan di situ ada AC tuh buat saluran udara. Nah ini ada kursi nih. Jadi lu kalau mau menonton bisa nih. Misal lu lagi ada duduk-duduk apa gitu kan? Tinggal di sini nih. Anim sit. Nah, duduk. Hello bro, kita lagi ngumpul di sini lagi ngobrol. Dan di film ada, head move dulu. Dan itu di TV ada tayangan bro bencana alam ya. Jadi bisa sambil RPA. Nah ini dapur nih, ini ada DE tuh. DE-nya punya Jose, anak Mara Salvatrucha juga, MSCA 13. So mungkin segitu aja dulu, udah cukup lah ya. Dan gue nggak tahu nih, ini dikena di mapping atau gimana ya, ada gambar tengkoraknya di sana. Tapi bagus sih, gue suka. Jadi nggak polos-polos banget gitu. Ada warna-warnanya. So gue mau jalan-jalan dulu, menyisiri perumahan gue ya. Kita sebagai penghuni rumah baru. Ini kan daerah Willowfield nih kan. Ini church nih, gereja kah? Gereja guys, rumahnya Jesus Santiago. Ini Rosendo Creeds. Ini rumah siapa nih? Miron. Kalau kayak gini menurut gue sih kurang enak nih. Ada sela-selanya gini. Ini ada garasi ya. Ini kan jadi kayak gabungan gitu guys. Hah ada event. Wow, kita siap-siap dulu deh. Ya udah selesai beneran dong. Oh my god guys, Sanchez gue gak kelok. The heck. Ya udahlah, apa-apa biarin. Woi lag coy. Wah gila, nge-lag sekali everybody. Event apaan nih? Bangke, adminnya ngebohong. Kagak puasa tuh admin kayaknya tuh. Gila. Wah nge-lag banget, nge-lag banget, nge-lag banget bos. Tuh locknya matiin aja biar gak nge-lag. Sama aja sih. Wah dan rame banget kawan. Mana sih musuhnya? Oh di seberang. Aduh nge-lag banget, nge-lag banget brother. Nge-lag banget brother, nge-lag banget, nge-lag banget. Nge-lag banget.
Ini sebenarnya kalau gua nggak sambil record lancar guys. Maklum lah ya. Namanya spek lo guys. Duh, puasa karakter kayak ginian bos. Haram. Ini gua belum ngekill nih, nggak terima gua nih. Gua ngekill nggak? Greyhound. Duh, jangan pada diem gini dong, nanti kena kambe kita. Loh, bisa naik ke atas sana gimana caranya dah? Loh, jangan gitulah. Sakit sekali. Sebenarnya jarak segini kena gak sih? Gak bisa friendly fire kok. Udah pas titiknya ya, tapi gak mati-mati loh. Emang gak nyampe emonya. Nice. Ya malah tim biru yang menang guys. Oh Sanchez kita aman. Malah tim biru yang menang, tadi udah tim merah memimpin. Gak apa-apa deh, $150 mah lumayan coy. KRS dulu kali ya. KRS dulu deh, pusing parah ini. Ambil uang dulu di bank. Di langsung KRS-nya aja deh, ada ATM di RS. Gila, nge-crash guys. Jadi gue lagi perang. So, jadi gue gak dapet hadiah event lagi. Jadi ya, udah, gue langsung RPN sama dokter aja. Tolong ID card-nya ya, Pak. Kan ID card. Ini kenapa nih orang? Sakit perut kah? Ntar dulu, sebelum itu gue periksa dulu. Soalnya gini guys, waktu itu tuh pas gue lagi pengen berobat kan ya, tiba-tiba malah di freeze. Coba item gue sama si tahu dokter marah nggak tahu gue. Di freeze katanya SUV, nah itulah dan semacamnya. Ini kan gue nggak di freeze kan, cuma di inspect penyakitnya. Kalau dia di freeze gila. Pas lagi gue bawa barang ilegal lagi, gue langsung cabut aja, alasannya check up doang. Oke, kita bayar dulu dah, sambil selesai event join. Cepet. Diminum. Oke. Baik. Oke, sudah sehat kawan. Fine fans. Oke, nah ini dia nih MSC13. Nah ini dia nih kan, sutap. Foto dulu biar ganteng. Caps lah. Nanti malah sotot di situ. Bocah pada kemana ya? Gue WTN kagak ada yang bahas dari tadi. Tadi juga ada yang nikah si Franklin Tempeni. Franklin Tempeni dia nikah sama Aiko. Kawan juga. So what's up guys, thank you banget yang udah mau tonton sampai habis. Terima kasih yang udah mau dukung. Jangan lupa subscribe dan tungguin video selanjutnya. Thank you, goodbye.